Salam pagi, salam sejahtera saudara. Bertemu kembali dari Stadium Negeri di Kuching, Sarawak untuk kita menyaksi sebentar nanti pertemuan di antara Sarawak United bertemu dengan Negeri Sembilan FC. Kepada pemain yang berlaku tolak-menolak di situ. Satu hantaran yang baik, cantik dan diselamatkan ataupun dapat ditepis sedikit oleh Syihan Azmi. Ataupun tidak ada sentuhan, kata Syihan. Tetapi sepakan penjuru, mereka diberikan tekanan ataupun high pressing. Oh, peluang sekarang ni bagaimana? Pantas. Kita dapat lihat Syabini Alwi. Peluang masih lagi. Pintu gol sudah terbuka. Tetapi rembatan yang dilakukan di situ oleh Kose Adetu melambung tinggi di atas palang gol. Walaupun pintu gol sudah di luar kawalan Syabini Alwi. Kita lihat inilah sedikit pergelutan yang berlaku di depan pintu gol tadi apabila terlepas pemain pertahanan pasukan Sarawak dan juga Syabini Alwi hanya dapat memintas bola itu yang terlepas daripada genggaman. Kose Adetu pula dapat menewaskan Gonzalo satu, tetapi rembatannya tinggi di atas palang gol. Canturu juga melakukan kesilapan, tidak dapat melakukan clearance tadi. Inilah gerakan terbalik. Dia mungkin hanya perlu melakukan satu sepakan lerit saja. Winot dapat memintas. Francis Kone diberikan tekanan oleh Hirot Gurlon. Lee Chang Hoon. Oh, satu hantaran baik sekarang ini bagaimana? Peluang. Ah, tetapi pantas Hirot Gurlon menyelamatkan keadaan. Satu kedudukan yang baik untuk Gonzalo satu, tetapi panjang langkah untuk Hirot Gurlon menyekat keadaan. Kita dapat lihat bagaimana ada kecederaan yang berlaku kepada Gonzalo satu tadi. Peluang yang dimiliki begitu baik sekali, tetapi masih mampu dikejar, masih mampu dihambat di situ oleh Hirot Gurlon. Mungkin juga agak lambat sedikit untuk Gonzalo satu melepaskan tolakan. Bola sedikit terkeluar daripada kawalannya. Itu sebab dia mengambil selangkah lagi, tetapi dia melakukan kesilapan di situ untuk Hirot Gurlon menolak bola keluar terlebih dahulu. Satu hantarannya pos yang baik. Oh, sayang terlepas. Bola melintas saja. Sepakan percuma oleh Lee Chang Hoon. Satu hantaran baik. Tandukan. Goal! Boris Kok berjaya menghasilkan jaringan kepada pasukan Sarawak. Satu hantaran yang baik diberikan oleh Lee Chang Hoon. Dan Boris Kok dapat melakukan satu tandukan yang tepat ke sebelah kanan pintu gol pasukan Negeri Sembilan. Kita lihat sekali lagi bagaimana. Walaupun dia tidak dapat kita katakan berada pada posisi yang baik, dalam keadaan posisi badannya yang agak terkehadapan, tetapi entah macam mana kita dapat lihat bagaimana bola ini boleh masuk. Canturu. Lepas Canturu. Satu lagi hantaran ke belakang. Wah, Francis Kone. Oh, sayang. Bola melambung sedikit di atas palang gol. Peluang kemasan yang dimiliki oleh pasukan Sarawak terlepas begitu saja. Sekali lagi kita lihat bagaimana. Satu cross yang baik dilakukan oleh Boris Kok. Seakan-akan pintu gol sudah pun terbuka. David Mabuto. Masih lagi David Mabuto. Dia teragak-agak, masih dapat mengawal keadaan. Tetapi dia, adakah penalti diberikan kepada pasukan Negeri Sembilan? Gonzalo satu seolah-olah
melakukan kekasaran tadi. Yang dapat dikesan oleh pembantu pengadil. Kita lihat sekali lagi. David Mabuto. Di manakah kekasaran dan seakan-akan satu bintisan. Kita berikan perhatian pada Hidup Gulong. Ya, dan itulah dia gol untuk Negeri Sembilan. Menerusi Hidup Gulong. Menerusi sebabkan penalti pada minit yang ke-64 ini. Sekaligus ini merupakan jaringan peribadi yang kelima untuk Hidup Gulong. Jarang-jarang kita melihat ada pemain pertahanan yang mampu menghasilkan jaringan yang agak banyak juga di peringkat awal musim ini. Apapun perlawanan masih lagi panjang. Pada ketika pasukan Sarawak sedang rancak tadi untuk memburu jaringan tambahan. Pertukaran dilakukan oleh kedua pasukan. Siapakah yang akan mendapat kelebihan? Tetapi kemasukan Zakwan Ahliha saya kira mungkin akan membantu Neto Alves. David Mabuto sebelah kiri sudah bersedia. Rembatan terus! Gol! Yang kedua untuk Negeri Sembilan. Matthew Alves. Jelas sekali kita dapat melihat bagaimana pada ketika kemasukan Zakwan Ahliha dan begitu juga David Mabuto. Kesempatan ini digunakan oleh Matthew Alves yang bergerak dan berjaya memperdayakan benteng pertahanan pasukan Sarawak. Dan pasukan satu rempatan kaki kiri yang gagal diselamatkan oleh Syabini Alwi. Ini merupakan jaringan kedua peribadi Matthew Alves musim ini. Oh, Syabani Alawi sudah berada di hadapan dan dia saya kira boleh dilayangkan kad kerana menahan bola luar kawasan penalti. Kad merah dilayangkan kepada penjaga gol Sarawak itu. Itulah kesilapan oleh Syabini Alawi. Dia terpaksa saya kira tidak ada pilihan untuk situasi itu tadi kerana dia sudah berada di hadapan. Tidak menyangka bola yang berlaku ataupun terbias tadi datang ke arah beliau. Kita lihat sekali lagi bagaimana. Lee Jang Hoon tetapi sepakannya terkena benteng pertahanan dan sudah pun tamat perlawanan. Inilah keputusan yang pastinya menggembirakan pasukan Negeri Sembilan kerana mereka mengekalkan rekod tanpa kalah daripada 6 perlawanan. Jadi itulah keputusan perlawanan di Stadium Negeri di Kuching Sarawak. Pasukan Sarawak United FC 1, pasukan Negeri Sembilan FC 2.